Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham AMD. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 6 tahun 2022 BPSDM Aceh Pola Kemitraan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gayo Luas. Saya bekerja di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya sebagai pengelola situs atau web. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi, nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS menuju Smart Governance. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah Optimalisasi Penggunaan Media Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPAN, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau LAPOR sebagai media penyalur pengaduan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Kegiatan kedua, mendaftarkan seluruh SKPK di aplikasi SPAN Lapor. Kegiatan ketiga, membuat akun admin pengelola untuk setiap SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Kegiatan keempat, menyampaikan informasi akun pengelola dan video tutorial kepada atasan atau mentor secara langsung. Kegiatan kelima, membuat panduan tata cara menyampaikan pengaduan maupun aspirasi masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggunakan aplikasi SPAN Lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan adanya kegiatan aktualisasi peserta Latsar CPNS tahun 2022, terkhusus CPNS dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya,
dalam rangka habituasi untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN, semoga dapat memberikan dampak positif bagi instansi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Jayapura. Harapan kami kepada adik-adik CPNS kalian dapat menjalankan program aktualisasi ini dengan baik dan maksimal. Di mana dengan adanya beberapa gagasan dari adik-adik CPNS, semoga dapat meningkatkan pelayanan dan efektivitas kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya di masa yang akan datang. Demikian dari saya, semoga adik-adik CPNS selalu semangat, sukses, dan terus berkarya untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.